warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Latar Archery. Hari ini kita mau latihan memanah di jarak 40 meter untuk persiapan lomba memanah di Kabupaten Maros. Teman-teman lagi persiapkan bantalan targetnya. Di sini saya akan menggunakan busur buatan Kang Supri. Horsebow no name. Nah, ini yang betul-betul. Ya. Ini yang. Nah. 40 lbs. Ini sedikit. Kita akan shoot dari sana. Satu mau di. Ya. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Semangat ini karena ada coach Wan. Ya. Ya, teman-teman sudah pada bergeser ke sana. Nah. Iya, bagus nih di sini. Kurang rata, kurang rata. Bagus juga sampai sini ya. Patokan. Oke. Hai. Nah, sekarang kita akan coba di jarak 40 meter, sasarannya di sana kecil. Mana? Ya, ini dia sasarannya. Tiga orang main, Mbak. Ya. Siapa yang duluan? Tiga orang. Mana 40? Biar 4 orang. Ya, 4 orang. Oke, siap bagi. Duluan yang di paling dekat dengan kamera Pak Amir, yang kedua Pak Nasri, yang ketiga Matahari. Pak Rais, yang keempat Coach Aksa. Ya, kita mulai scoring 40 meter. Dilepas ini jadi kan. Ya. Masya Allah. Gimana di dicat di hati, Mang? Masya Allah. 40 meter. Allah Akbar. Ya, masuk. Enggak nyampe. Oh, silau teman-teman. Ada enggak yang bawaan? Hidup. Oh, ada lagi di sana. Hah? Tahu. Ada. Ya, mantul. Mantul. Sebenarnya Coach Aksi nih bagus tembakannya. Kena semua. Ya, masuk tapi di luar. Ada pulpen kertas. Lima aro. Ya. Allahu Akbar. Lima aro. Wih, Masya Allah. Allah Akbar. Ya, gantian. Belum. Ya. Oke. Daftar nama di Haris. Kamera ganti kamera. Wis sendiri kau tuh nanti. Siapa? Hah? Gantian. Ya. Gimana kecut? Yang punya kamera mau nembak jadi diganti. Allahu Akbar. Ini kurang mantap. Ban. Balik. Wih, main pelik.
cukup. Masya Allah. Ah, di luar. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ya, 5-5 merahnya. Ya, merah yang kena muntah semur. Ya. Ayo kita jalan ke sana. Belum, saya sebenarnya belum dapat anunya. Wow. Wah, 40 meter teman-teman. Ini dia pemana-pemana Akunais. Perkumpulan pemana Bugis. Allahu Akbar. Wah, anak panah saya grouping tapi di bawah. Ketemu di sini. Ya. Ya tidak sampai. Wah. Error sama rumput. Jangan-jangan gorsop. Oke, kita lanjut lagi. Rambahan kedua 40 meter. Pemana? Oh ya, Kunais. Kurang nih. Persiapan lomba memanah di Kabupaten Maros. Persiapan. Ya. Ini dia Coach Wahyu. Allahu Akbar. Kena biru. Coach Aksa. Ah, kena hitam. Pengamat. Wah. Kena besinya. Ada bujang. Waduh, enggak masuk. Lima euro. Panas Sri. Wah. Ini shooting bahaya. Pamir, kidal. 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 Oke. Kidal. Allahu Akbar. Ya. Oh. Oh. Tinggal 1 poin. Ini mirip semua terlihat. Iya. Kalau kita berapa ini? Mungkin saya angkat pun. Kalau kita mungkin ini tembakan 50-an kan? Kita mungkin begini saya angkat ke atas. Ini. Masih mau naik, masih dapat. Oh, ada yang kuning. Mau lihat hasil dari tembakan teman-teman. Jarak 40 meter. Saya menggunakan anak panah Cyprus Fence. Wow. Luar biasa. Oke, kita lanjut di rambahan ketiga 40 meter. Dari samping. Mas sudah menjadi tadi. Masih 40 meter. Ya. Berapa lewe hilang? 40 ke apa? 40.
Kasih nenek ini. Ya teman-teman, lagi menghabiskan eronya. Hitung ini. Buka kamu nanti pinta. Tidak, dari yang mana? Jadi di mana? Yang lari pas. Ya dia tak. Wih. Sudah ini? Ya. Berapa LBC itu anonnya? 40. Oke, kita mau lihat lagi hasil dari tembakan teman-teman. Awas. Berapa ini? Ah, berantakan. Inilah pemana dari Tanah Bugis. Coach Wahyu. Oh, Coach Aksa. Mana Sri? Ada di samping. Coach Ansar. Aduh, bagaimana? Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Jarak 40 meter, final. Sampai di sini vlog kita hari ini, pemanah di jarak 40 meter. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.